Nabi kita Muhammad SAW telah menunjukkan contoh dan teladan. Menegakkan negara dinamakan Madinah. Sehingga perkataan asal tempat Yathrib, Taibah tukar pada Madinah. Ya, perkataan inilah timbulnya perkataan Madani. Yang kita sebut perkataan Madani, tapi tak menepati apa yang diajar oleh Nabi. Sebut Madani saja. Tak tepat dengan objektif yang Nabi laksanakan. Merangkumi segala aspek. Melibatkan semua pihak. Bukan sahaja pemimpin, rakyat dan termasuklah jentera kerajaan. Satu contoh yang menarik yang perlu diberi perhatian. Cadangan menghapuskan atau pengurangan pencen pesara tidak wajar dibangkitkan dan tidak madani. Kerana perlu dinilai, penjawat awam ini bukan dari segi duit saja. Dari jasa dan khidmat mereka. Budi mereka kepada negara dan rakyat. Nabi kita Muhammad SAW telah menetapkan imbuhan disebut Atha'. Di zaman Nabi dan Abu Bakar disebut Taswiyatul Atha', iaitulah imbuhan yang sama. Tak ada grade, tak ada kelas, sama. Ketua jabatan, jaga, sama saja. Zaman Umar bin Khattab diubah pentadbiran kerana masyarakat sudah besar, negara sudah besar, di masa itu sudah luas. Disebut dengan Taqsimul Atha', mengikut grade dan kedudukan gaji dan termasuklah juga persaraan. Termasuklah isteri-isteri bila suami meninggal, diberi peruntukan. Kerana yang dinilai ialah budi dan jasanya. Orang Melayu sebut dalam pantun, pula pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, memberi pahala kepada orang yang berkhidmat dan jasanya yang berpanjangan. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dianggap sebagai amal jariah. Contohnya yang mengurus membina jalan raya, membina bangunan, membina hospital dan sebagainya. Bukan saja membina masjid dalam Islam. Walaupun dia telah meninggal dunia, faedahnya dimanfaat oleh manusia, maka dapat pahala. Tuhan tak potong pahala. Maka Nabi mengambil iktibar ini dengan mengadakan pencen kepada pesara-pesara, termasuklah setelah mereka meninggal dunia, kepada keluarga mereka.